Tugu Cibodas. Inilah salah satu titik longsor terparah yang berada di Desa Sindang Jaya, tepatnya di ruas Jalan Raya Bunijaya, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terlihat tebing dari Bukit Gunung Tugu setinggi 200 meter ini longsor dan menutupi ruas jalan utama di jalur selatan. Peristiwa ini dipicu akibat curah hujan tinggi sejak semalam, sehingga menyebabkan kondisi tanah labil. Selain tebing pegunungan yang longsor, jalan sepanjang 20 meter juga ikut ambles tergerus longsor. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses jalan dari Gunung Halu menuju Cianjur maupun sebaliknya terputus total. Jadi sekarang sudah terputus kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari arah Cirangari ke arah Bunijaya. Di Desa Sindang Jaya ini, di Gunung Tugu tepatnya, itu ada 3 lokasi dan ini yang paling parah. Saat ini aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan relawan kebencanaan telah berada di lokasi longsor. Namun kegiatan pembersihan belum dilakukan karena harus menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.